Rosa tak kena Iqbal. Nisa adalah Amuse. Sebelum tu, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ni. Baru-baru ni, bekas pembantu peribadi Datuk Sri Vida, Ahmad Iqmal Zulkifli telah upload satu gambar di IG bersama penyanyi terkenal di Indonesia iaitu Datuk Sri Rosa. Menurut Iqbal, Rosa ialah orang pertama yang dia berjumpa selepas berhijrah ke Indonesia. Iqbal juga ada tulis di caption IG dia untuk netizen Malaysia supaya komen yang baik-baik saja. Tetapi Rosa telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa dia ni tak kenal pun siapa Iqbal ni. Rosa kata dia hanya ingat ada seorang lelaki dari Malaysia dan dia juga ingat lelaki tu hanya peminat biasa je. Terkejut Rosa bila tahu nama dia dah dikaitkan dengan gosip si Iqbal ni. Sedangkan dia dah lama tak datang Malaysia. Walau bagaimanapun, Rosa kata tak ada masalah pun kalau nak berkenalan. Tetapi, hanya sebagai sahabat sajalah. Rosa juga ada bagi tahu yang dia belum ada keinginan untuk berkahwin buat masa sekarang ni. Sebab dia nak fokus pada kerjaya dia dan anak dia yang sedang meningkat dewasa. Okey apa, itu saja untuk video kali ini. Untuk video yang lebih menarik, jangan lupa subscribe channel Amuse. Dan hampa juga jangan lupa like, komen dan share. Okey? Jumpa lagi. Bye-bye. Thank you.